karena kita di lapaknya bang siapa nih bang? Bang siapa nomor lupa gini? Bang Dodo. Nah, Bang Dodo nih pedagang ikan hias, ikan koi. Ini ada ikan koi apa aja nih bang yang dijual sekarang nih? Ya seperti yang dulu koi metalik. Metalik harganya sekarang berapa nih kisaran ini? 25 ribuan ini yang kayak gini nih. Ini 20 ini. Terus bukanya dari hari apa nih sekarang nih? Hari apa aja nih bukanya nih? Tiap hari? Tiap hari. Rame? Ada aja lah. Ada aja ya. Ini sekarang di Pasar Jatinegara malam minggu jam 10 malam ini udah mulai rame nih. Kita di lapaknya Bang Dodo, spesialis ikan koi. Harganya masih ini di sebelah pojok. Dari siang sekarang bukanya enggak? Dari jam 11 malam. Dari jam 11 malam sampai jam 5 sore. Oh. Terus tidurnya sebentar doang gitu. Tapi udah mulai rame lagi ya. Musim-musim kayak gini ya. Ini kalau yang gede-gede ini berapa nih bang? Nih yang ini. Punya Pak Haji. Oh, punya Pak Haji ya. Kalau yang ini cuma ini aja. Harganya paling murah ini. Ini berapa ini? 10 ribuan. Ini 20 terus 15. Ya wes, makasih bang ya. Kita keliling-keliling lagi nih. Suasana pasar ikan hias Jatinegara jam 11 malam. Jangan sayang. Ini ada juga nih ikan mas koki. Ini kita ada di lapaknya Pak Ismail, koi, spesialis koi blitar, ikan koi blitar nih di pasar ikan hias Jatinegara. Nih ada ikan koi apa aja nih yang dijual ini nih Pak Andri, Pak Ismail nih? Ini sangke duitsu, itu tanpa sisik ya. Harganya 160 nego. Nah, 160 ribu. Ya, ini kusuri sisik, kusuri sisik harganya 140 nego. Ini Kohaku Doitsu yang tanpa sisik harganya 170 ribu. Ya, masih bisa nego nih. Ya, ini Zero Doitsu tanpa sisik. Nah, ini harganya 130. Isi 2 ini 95. Tapi bisa kirim-kirim juga enggak nih? Oh, enggak, saya masih sini. Oh, masih lokalan ya. Jadi kalau nyari ya di Pasar Jatinegara ya. Monryu. Ya, Doitsu. Ini Soa. Soa. Sisik. Ini Gumpai. Gumpai. Ini yang gede, ini berapa ya nih Pak? Kalau yang ini harganya 150 ukuran 27. Kalau soa ini harganya 160 ribu. Monryu 150 ribu. Ada apa lagi nih? Ini isi 2, Kohaku sama soa. Ini Chagoi Midori 100 ribu ini. 100 ribuan ya? Ya, ukuran 20. Nah, ini sama juga. Ini Tancho Soa ini, Tancho Zero ini. Nah ini Sanki juga. Nah ini harganya 120 ini. 120 rata ini. Ya ini nggak di sini, ini 95, si dua kecil 95 ini bagus nih. Tuh Tancho Zero. Tancho Sanki ya Sun. Ini lapaknya nomor berapa nih Pak Ismail nih? 103. 103. Jadi kalau ini Mas Kokinya Tulung Agung. Kalian mau cari ikan koi di lapak Pak Ismail? Ya, koi blitar. Nomor 103. Ada juga ikan Mas Koki Tulung Agung. Mas Koki Tulung Agung. Harganya kisaran berapa nih? Hah? Ini rancu. Besar harganya 75.000. 75.000 ini. Iya. Ukuran berapa ini? Ukuran 12-an, 10-12. Oh iya. Kalau yang ini Oranda, ini
harganya 45. 45.000. Ya, ini bagus warna. Sudah gede ya. Nah, ini sama ini Tosa Ryukin. Nego, punya Nego. Ini isi 2. Oranda 60.000. Masih terjangkau lah ya. Oh ini, silakan. Panda enggak ada? Panda lagi kosong. Ini apa ini? Sama Oranda juga, Oranda sama juga. Oranda. Oranda sama Tosa. 60.000 isi 2. 60.000 isi 2. 30 ribuan berarti ya. Ini suar. Bagus bro. Ini grade A. Kebanyakan yang di sini grade A, Pak. Grade A-nya ini. Ini banyak macam ya, Pak. Ya, yang ada sekarang Oranda, Tosa sama Rancu. Nah, ya. Ini bukannya malam hari apa aja nih, Pak? Bukannya jam 21.30 sampai 04. Tiap hari? Tiap hari. Oh. Tapi kalau ikan saya hari Sabtu apa Jumat malam Sabtu. Oh. Sabtu malam Minggu, Senin. Oh, gitu. Senin malam Selasa. Oh. Tiga kali aja. Jadi oh, ini Bapak 103. Ini ada juga plastik. Plastik khusus kan ya. Khusus ikan dia, di sini sama dua-dua. Oke, makasih Pak ya. Sampai ketemu lagi Pak. Mudah-mudahan tambah laris Pak ya. Terima kasih. Pak, mari Pak. Sama-sama.